Mau ngapain, Kai? Mau minum. Coba dong. Mata air so dekat. Hanya dengan Rp5.000 saja kita sudah bisa menikmati. Thank you banyak. Yoi, Kai. Terima kasih ya. Ya, Kai, kita tinggal di sini. Teman-teman, mohon maaf. Ini beliau adalah sosok orang tua baru gue di Payang ini. Oke, teman kece, sekarang kita berada di air terjun Sengkuang. Kita mau lihat air terjunnya. Hanya 5 menit dari tempat kita camping. Ini ada toilet. Toiletnya so far bersih ya. Kelihatan dari luar keramiknya putih bersih. Nah, di sini kayak lagi dibangun musola nih. Wih, keren. Air terjun Sengkuang. Masuk satu orang 2.500. Ini kayak muka Pak Erick Thohir. Oke. Di sini banyak penjual-penjual juga ya. Halo, Bu. Nah, wih, pemandangannya super kece badai, guys. Alhamdulillah. Jadi kita turun tangga. Sebentar aja kita turun tangga, nanti kita udah sampai. Oke, kita tunggu sampai di bawah. Itu air terjunnya tuh. Wah, dekat sekali. Wih, asik. Yuk, kita masuk. Kita main di situ, guys. Kece pada. Kita sampai. Inca, semangat. Hai. Mami, semangat. Semangat. Tapi nggak jauh kok. Ini cuma, ya, turunnya juga mungkin selambat-lambatnya 5 menit. Tapi sayang nih, ya. Mohon teman-teman yang sedang bermain ke wisata alam seperti ini harus dijaga kebersihannya ya, Cah. Jangan apa? Sampah sembarangan. Nah, karena itu? Ya, baik. Kakak minum di sini nih. Hah? Kakak minum di sini nih. Oh, kakak minum di sini katanya, Cah. Wih, asik banget. Foto dulu kali. Keren banget. Mau ngapain, Kai? Mau minum. Coba dong. Mata air so dekat. Aduh. Rasanya gimana rasanya? Mau kemana? Ayo. Ya. Orang mau ke mana? Asik ya? Oke, kita sudah sampai. Dan di sini ada retribusi ya, guys. Selamat datang di air terjun Sengkuang. Hanya 5 menit dari kebun teh. Sekarang kita masuk di sini. Permisi, Pak. Kita mau masuk, Pak. Ini ya, 5.000 satu orang. Ini Incah udah dibayar belum? Segini. Oh enggak, jadi bayar 3 dewasa ya. Nih. Tapi bapaknya dikira juga enggak bayar. Apa? Bapaknya kalau digendong enggak bayar. Kenapa, gimana, Pak? Gimana, Pak? Bapaknya kalau digendong sama ibu enggak. Jadi kalau mau gratis, guys, digendong. Yang masih digendong gratis. Bapaknya juga kalau tadi digendong enggak bayar. Aduh. Oke, 5.000 kita masuk. Ayo. Ini apa, Pak? Isi buku tamunya. Isi buku tamu ya. Satu orang. Saya tulis ya. Ini Kak, ini dari Papua. Iya, ya. Ya, tulis dari Papua, saya dari Jakarta. Oke? Okay? Kita tulis, guys. Oke, teman kece. Sekarang kita sudah berada di dalam. Hanya dengan Rp5.000 saja kita sudah bisa menikmati Piseu. Air terjun Sengkuang. Halo, Inca. Baca di atas. Halo. Wah, ini keren. Ini Sengkuang ya. Sengkuang punya nih. Ke Payang. Nah, ini air terjunnya. Sekarang saatnya kita bermain.
Salam keluarga Cikidos. Ya Cimana. Oke okay guys, lagi-lagi sayang sekali karena GoPro kita udah pecah layarnya, jadi gak berani kita cemplungin di air. Jadi sementara kita pakai kamera men. Dan suruh mami pegang ini. Guys, sini dong. Apain tuh situ? Hai guys, dingin banget. Gimana guys? Seru? Seru. Nah, Ninja main sama kakak Kai. Papi, jangan lewatin batas. Jadi di luar batas itu dalam banget guys, jadi kasih batas supaya nggak lewat situ. Dan katanya air terjunnya tadinya tuh lebih besar, besar banget. Terus akhirnya dipasangin pipa airnya itu untuk diarahkan ke desa, jadi agak berkurang derasnya, agak berkurang besarnya. Awas dalam, jangan ke situ. Ke bawah. Oh, di sini airnya dingin banget, Mak. Ya, kakak Kai mau ke sono, guys. Kita lihat. Sementara Mami dan Ica santuy di sini. Kakak Kai di situ. Dan itu dalam. Awas ke bawah arus. Sedalam apa, Kai? Sedalam bisa kepadamu. Sedalam apa, Kai? Dalam. Dalam. Dalam banget. Dalam banget. Minta yang jahil. Jadi inilah air terjun Sengkuang yang berada di Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Hanya membayar Rp5.000, anak usia di bawah 5 tahun masih gratis. Yang bapak-bapak juga bisa gratis kalau digendong. So kita main-main dulu menikmati alam ini. Terima kasih Sengkuang, terima kasih Kepahyang. Kece badai. Sekali-sekali kita skincare-an di alam terbuka ya guys. Sekarang Mace lagi cobain rangkaiannya Scarlett yang anti jerawat. Scarlett Acne Facial Wash mengandung seaweed extract, Mogurt Hydrosol, vitamin C, tea tree extract, lemon water, jeju rosemary, Santella asiatica, pomegranate extract. Sangat membantu membersihkan wajah dari kotoran yang dapat menyumbat pori-pori, melawan bakteri penyebab jerawat, mencerahkan noda bekas jerawat, dan menjaga kelembaban wajah. Ih, tadi Mace udah cuci muka ya guys, pakai facial wash. Sekarang kita pakai serum. Scarlett Acne Serum mengandung tea tree water, salicylic acid, licorice, dan kandungan oil free, sehingga aman untuk kulit sensitif atau kulit berminyak. Dapat membantu membersihkan pori-pori, mengurangi jerawat, dan membantu kulit terlihat lebih cerah.
mulai ya skincare-an di alam terbuka. Guys. Jadi kita enggak butuh kaca, guys. Kita bisa skincare-an di mana aja di alam terbuka. Ini Manca lagi pakai anti jerawat karena Manca lagi banyak jerawat, guys. Karena mungkin perubahan cuaca dan kadang-kadang suka enggak mandi kan, guys. Timbul jerawat. Nah, setelah serum tadi, sekarang Manca pakai yang day cream-nya. Di dalam acne day cream terdapat kandungan double action salicylic acid, natural squalane, hexapeptide 8, natural vitamin C, dan aqua peptide glow, di mana sangat membantu untuk meredakan peradangan jerawat serta kemerahan pada kulit, membantu meningkatkan kelembaban kulit, menghilangkan garis halus, memperbaiki tekstur pada kulit wajah, dan memudarkan bekas-bekas jerawat pada kulit wajah. Di dalam acne night cream terdapat kandungan CM Acnatu, Pore Away, natural vitamin C, dan aqua peptide glow yang bermanfaat untuk antibakteri dan antiinflamasi alami yang membantu melawan bakteri penyebab jerawat, mengurangi kemerahan dan bengkak, menghilangkan garis halus serta mengencangkan wajah, membantu memperbaiki tekstur bekas jerawat pada kulit, membantu mengencangkan pori-pori pada kulit wajah, dan memudarkan bekas-bekas jerawat pada kulit wajah. Semua produk-produk Scarlett sudah terdaftar di BP POM ya, guys. Ini aja, guys, pakainya. Kita tidak perlu repot-repot, guys. Cuman pakai serum dan cream selesai. Nanti malam aja tinggal pakai serum dan night cream-nya. Ini lumayan, guys, jerawatnya agak berkurang mengempes, tinggal dirajinin lagi, mudah-mudahan dah hilang jerawatnya. Dicoba ya, guys, rangkaian perawatan anti jerawatnya dari Scarlett. Thank you, kece badai. Oke, teman kece, detik ini kami harus bergeser dan melanjutkan perjalanan kembali. Seperti biasa, hal yang paling kami tidak suka dan paling kami benci adalah ketika kami harus meninggalkan satu tempat yang sudah membuat kami nyaman bersama keluarga baru kita di sini. Sayang ini Om Gusti nggak ada, nggak tahu nih dihubungin nggak bisa. Mudah-mudahan kami bisa ketemu di bawah. Nanti coba kita hubungin lagi. Terima kasih alam yang indah ini, kebun teh Kepawetan, Bukit Kaba, Bukit Hitam yang telah menjadi pemandangan kami pada satu minggu ini. Semoga sehat selalu. Dan lewat sini, Mbak. Dan sekarang kita mau pamit sama saudara-saudara kita di sini. Yolanda. Oke, saudara-saudaraku. Terima kasih banyak, Bro Rino. Ini suatu hal yang paling gue benci nih, ketika gue harus berpisah dengan kalian. Sehat selalu ya, semuanya ya. Oke, brother. Sukses selalu. Nih adik-adik gue nih, luar biasa nih. Ingat kah, beli donat ke Kalimantan ya. Sama gue ya. Oke, okay, jangan nakal. Oke, okay, pokoknya kalau jumpa lagi udah harus jadi orang yang lebih baik. Oke? Okay? Okay. Ingat pembicaraan kita malam itu, ya gak? Thank you, brother. Nah, yo, sehat-sehat selalu ya. Yolanda. Waduh. Hanya doa yang bisa menyertai perjalanan keluarga Cekidot. Amin, amin. Sehat, amin. Lancar, thank you banyak. Pacaran. Amin. Amin, sehat selalu. Mudah-mudahan tanpa itu apa? Nambah istri. Mbak. Nambah istri. Nambah keluarga sebanyak. Iya, aduh. Aduh, Mbak, makasih ya. Oke. Saudara-saudara semua, thank you banyak. Yolanda. Nanti file bisa saya kirim via Google Drive ya. Siap, yang siap. Video kita makan papeda itu ya. Siap. Sorry nih nggak sempet. Siap. Thank you banyak semua. Nah. Yoi, Kai. Nah. Terima kasih ya. Ya. Ya, Kai, kita tinggal di sini. Teman-teman mohon maaf kalau Kai punya banyak salah. Oke, okay, terima kasih ya. Maafin kalau saya banyak salah ya. Sama-sama bang. Sukses selalu. Kita juga nggak bisa lebih. Cuman inilah yang. Enggak, saya sudah mendapatkan yang luar biasa dari teman-teman. Cuman semua. Selamat datang, kan salam perpisahan aja. Siap, jangan nangis dong. Oke, okay, guys, semuanya. Ya, ya, pamit. Ya, ya, dadah. Assalamualaikum. Dadah, Kai.
semuanya. Dadah. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Kece bana. Dadah. Kece bana. Dadah. Ah, makasih ya, ayo. Dadah semuanya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Dadah, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi ya. Iya. Oke, dadah. Oke guys, ini adalah hal yang paling kita benci. Setiap perjalanan ini harus berpisah dengan saudara-saudara yang baru. Kasih oleh-oleh lagi tadi sama kasih ibu. Kasih oleh-oleh sama ibu ini nih, lapak jemo. Halo. Kasih ibu. Dadah. 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 Sampai jumpa lagi. Yo. Dadah. 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 Sehat-sehat. Terima kasih. Om. Ini baru pulang, ini yang vokalis kemarin di Ternate. Oh, selamat ya, sukses kemarin ya, Bang. Aduh, sehat selalu, Bang. Ini mau kemana ini rencana? Kami mau melanjutkan perjalanan lagi, mau menuju ke titik 0 kota dulu, ke Padang lewat Kota Bungo. 0 km Indonesia. Insya Allah. Amin, Honduanya. Ini yang Ria di digitalin kemarin. Yang biasa di kapal pesiar. Wih, mantap. Abang. Iya, Bang. Makasih. Iya, Bang. Selalu, Bang. Iya, abang juga, Bang. Iya, sukses terus juga. Kita jumpa lagi. Iya, Bang. Semoga tempat ini makin... Amin. Insya Allah, kami sini lagi. Siap. Siap. Kalau ada umur panjang. Siap. Abang. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Keluarga Cekidot. Teman-teman. Ini beliau adalah sosok orang tua baru gue di Payang ini. Jadi sekarang... Saya terlebih sangat bangga bisa diterima di sini sebagai keluarga baru. Aduh, pokoknya kalau banyak ngomong nanti Bimo nih agak cengeng. Buat beli jajan di jalan. Apa ini, Om? Om, ya, Bimo banyak uang ya. Cuman ini dari Om. Ya Allah, buat sekedar apalah. Ini Om tanpa mengurangi rasa hormat, Om. Enggak, ini buat siap. Ini tanda kamu. Siap. Terima kasih banyak, Om. Saya malah enggak bisa kasih apa-apa malah. Ini buat apa? Buat dia jadi jalan. Itu bahkan. Siap, oh siap. Ya. Siap, Om. Kalau Bimo nggak kurang-kurang duit. Gitu. Aduh, enggak juga. Kurang juga sih. Oke. Mungkin ada pesan-pesan, Om? Kita doakan semua, terutama penonton dan subscribernya dari keluarga Cikidot, supaya pariwisata Indonesia, Tepayang khususnya, bisa lebih berkembang lagi. Harus. Dan perjalanan-perjalanan Nanda, Bimo, dan Pace juga, dan teman-teman yang lain, dan seluruh kamper-kamper brand yang lain di Indonesia, selamat, berkah hidupnya, amin. Selalu tebar kebaikan, amin. Selalu tebar manfaat untuk masyarakat, amin, amin. Oke, terima kasih banyak teman kece. Pokoknya teman-teman yang sudah nonton, yang sudah nonton tempat ini wajib datang ke sini. Beliau welcome sekali. Cari namanya Om Gusti Jenang. Beliau akan kasih tempat terbaik, kasih servis terbaik buat teman-teman semua. Jaga alam Indonesia ini, jangan buang sampah sembarangan, Om. Ya, siap. Om sekali lagi. Lestari, 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 lestari. Terima kasih banyak. Ya. Sehat-sehat ya, Om ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Om semuanya. Terima kasih, Om. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya. Dadah. Aduh, ini yang paling panjang kan suka. Aduh. Satu hal yang paling gua benci dalam perjalanan ini adalah itu. Berpisah kepada keluarga baru, aduh, haru. Pace agak cengeng kalau urusan kayak gini nih, agak, guys. Agak, Pace selalu cengeng.
Badan doang gede. Sehat selalu Om Gusti, Tante Yesi, adik-adikku semuanya. Terima kasih. Yang ada di kebawaitan, sehat selalu, sukses selalu. Insya Allah kalau kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat. Amin. Oke teman kece, setelah perjalanan perkotaan kita lalui, sekarang kita sudah berada di daerah Lais. Lais, kita lewat pesisir barat, pemandangannya aduhai dari tadi. Sebelah kanannya hutan sawit, sebelah kirinya lautan lepas. Nah, tuh. Nah, ada lagi nih, pas jembatan nih, cakep nih. Cakep nih guys nih, cakep nih. Lihat depan guys, jangan di skip guys. Nih guys, tuh. Sikat kiri guys. Wih, sedap. Masya Allah. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan dengan pemandangan seperti ini guys. Guys. Oke, jadi kita sih pasang mapsnya itu mengarah ke Ketaun. Karena kalau langsung tembak Kumuba itu terlalu jauh. Kita biasanya nggak jalan terlalu jauh kayak gitu. Kita langsung nanti cari spot. Kalau kata maps untuk ke daerah Ketaun itu sekitar 48 menitan lagi, sekitar 50 menitan lagi. Tapi kita santai. So, nanti kita akan camp di mana, tempat camp kita seperti apa. Mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi teman-teman. Ikuti terus cerita perjalanan kita. Salam keluarga aja kita. Kece badai. Thank you.
cantik, jalanannya bolong. Wih, ini ada elang. Elang, itu burung elang, Cah, namanya, Cah. Eagle. Wah, ada burung elang, Cah. Wih, bisa camp di sini keren banget ya. Hah? Keren banget nih kalau bisa camp di sini nih. Hah? Yo, masuk dulu kali. Coba lihat dulu ya. Ma. Hah? Masuk buat difotoin dulu mobilnya ya. Yo, keren banget ya. Guys, kita masuk dulu ya. Kita mau lihat dulu tapi kuat enggak ya tanahnya? Waduh. Lanjut. Lanjut dulu guys. Kata navigator lanjut. Masya Allah. Mih, kamu nggak boleh depan nih. Mih. Kece, kita sekarang berada di daerah Pantai Urai. Kita belum tahu ya di sini bisa camp apa enggak ya. Kalaupun bisa, kita mau camp di mana ya? Nanti coba kita tanya dulu ya sama orang di sini. Kece badai.